Kebutuhan akan hadirnya kolam renang yang memenuhi standar, plus tempat makan yang menyajikan pesona alam, nampaknya menjadi salah satu bisnis baru di tengah mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Seperti yang dilakukan Tasrif MZ, Kepala Desa Tata Karya Kecamatan Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Bermodalkan lahan, plus dana yang cukup, pria ini nekat membuat kolam renang, plus lesehan dengan menu beragam yang dijamin sesuai dengan lidah Anda. Insya Allah, rencananya kolam renang dan lesehan ini akan diresmikan pasca bulan suci Ramadan atau tepatnya Hamin 4 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dari Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Rijal melaporkan untuk Today TV Indonesia.